Waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, kami dah tengok apa yang mereka buat di sana. Hebat. Pendakwa sana committed. Lalu apa kami buat? Kami sign MOU dengan mereka. Kami sign MOU untuk belikan 4 biji motosikal, 40 biji basikal, belikan 20 ekor kambing dewasa, 120 ekor anak kambing, dan bantu mereka bina sebuah pusat penempatan mualaf. Waktu kami sign MOU, kami pun tak tahu duit nak dapat dari mana. Tapi apa keyakinan kami? Surah Muhammad surah 47 ayat ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Nak tahu manifestasi dia tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan cerita dongeng. Sebab tu hari ini kalau orang bagi tahu kepada saya, bro, yakin dengan ayat Allah tu, yakin. Saya kata, you tak payah yakinkan saya dah yakin. Kamu tak payah yakinkan saya dah yakin. Sebab saya dah alami banyak benda yang menunjukkan manifestasi ayat Allah tu. Lepas kami sign, saya snapshot MOU tu balik, saya hantar ke dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang saya kenal lah. Tuan-tuan dan puan-puan jangan tanya saya, kenapa tak hantar kat masjid teleport? Saya mana kenal masa tu. Saya hantar balik dekat Malaysia, jarak masa 5 jam beza. Okay, kami sign. Dalam 1 jam semua settle. Semua settle. Ada yang private message saya, bro, kambing tu semua saya sponsor, bro, basikal tu saya sponsor, bro, yang ni saya sponsor. Untuk pusat penempatan tu kami sponsor. 1 jam. Sekarang tak percaya lagi, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Yes. Sangat yakin. Sangat yakin. Dia seumpama gula, gula keluar saja daripada bekas, dia akan automatik menarik semut datang. Bukan gula cari semut, semut akan cari gula. Allah akan gerakkan tentera-tenteranya, semut tu datang cari gula. Sebab mereka pun nak melabur untuk akhirat. Wahabul 'ataya.